man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca Al-Qur'an maka satu huruf yang dia baca akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim sudah 30 pahala. Alam taro, baru membaca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, baru alam, ya, dari kata, dari huruf, tiga huruf itu saja ala mim, kita sudah dapat 30 pahala membaca Al-Quran. Nah, bagaimana dengan yang mengajarkannya? Ya, bagaimana dengan kita para pengajar? Dia tidak dapat pahala 10, ya, kecuali alhamdulillah atas izin Allah saya yang ajarkan dia. Dia dapat pahala 10 dari satu huruf, pahala itu pula kembali kepada kita. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dalu ala khair kafa'ilihi? Orang yang menunjukkan kepada kebaikan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Ya, orang yang menunjukkan orang lain pada satu kebaikan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan amal kebaikan tersebut. Kita ajarkan orang supaya bisa baca Al-Quran, kita dapat pahala setiap kali dia membaca Al-Quran. Ya, subhanallah, kita tidak tahu tiba-tiba ternyata kita mengajarkan orang yang memang nanti menjadi cikal bakal orang yang sangat rajin baca Al-Quran. Setiap hari dia tidak pernah terputus dari bacaan Al-Quran, kita tidak tahu. Kita lagi santai-santai, lagi main bola di lapangan misalnya, ya, lagi mempertaruhkan juara satu atau dua, ya, jatuh bangun kita di lapangan, kita tidak tahu orang yang pernah kita ajar sedang membaca Al-Quran. Coba antum bayangkan para pengajar sekalian, kita lagi main bola, ya, lagi healing, ya, atau kita lagi rekreasi dan sebagainya, atau kita lagi duduk dengan keluarga kita, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tetap mencatatkan pahala kepada kita karena ada seseorang yang pernah kita ajarkan Al-Quran, dia sedang membaca Al-Quran di rumahnya, kita tidak tahu. Subhanallah, ad-dalu ala khairi kafa'ilihi, orang yang mengajarkan kebaikan akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut.